isu liberal dilahirkan melahirkan sistem demokrasi. Tuan-tuan dan puan-puan, sistem demokrasi bukan sistem Islam. Kena faham benda ni. Sistem demokrasi tak boleh dikaitkan dengan sistem syura. Sistem syura lain. Sistem syura di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana Allah sebut di dalam Al-Quran, wa amruhum syura bainahum. Allah perintah kita agar melakukan syura. Syura ni mesyuarah, perbincangan. Perbincangan ini terdiri daripada apa? Kata disebut di dalam hadis, ahlul hilli wal aqdi, orang yang cerdik pandai, yang ada ilmu. Yang ada ilmu nak cakap pasal agama, ada ilmu syar'i, menguasai Al-Quran, menguasai hadis, menguasai fiqh, menguasai bahasa Arab, menguasai, baru dia boleh duduk dalam ahli majlis syura. Kalau takat main duduk, nak bersembang, nak bergelak, main ketawa, kalau takat diangkat oleh kerana dia pandai kucai bubuk suara saja, tak boleh dikategorikan sebagai ahli majlis syura. Seperti dikaitkan dengan Islam, tak boleh. Demokrasi bukan sistem Islam. Demokrasi sistem yang bergantung kepada hawa nafsu, pemilihan manusia. Dia nak apa? Kami nak. Kami tak mau. Dia nak pasal apa? Dia nak pasal dia suka. Dia nak mungkin pasal adik-beradik dia. Dia nak mungkin pasal bapak dia. Dia nak mungkin pasal ini dia. Dia nak mungkin pasal kau ni banyak tolong dia. Dalam Islam tidak. Ahli majlis syura yang memilih pemimpin, yang mana daripada orang yang adil, tidak ada kepentingan. Mereka ini orang yang ada ilmu agama, yang beramal dengan agama. Mereka inilah yang memilih. Itu asas di dalam Islam. Okey, satu. Yang itu kita kena faham. Tak boleh ubah benda ni. Nak bercakap dengan siapa-siapa pun, ini adalah hakikatnya. Kedua, kita sekarang ni duduk dalam satu sistem demokrasi. Duduklah dalam sistem ni. Tuan-tuan, adakah bererti bila kita duduk dalam sistem ini, kita kena menerima semua yang datang dalam sistem ni? Seperti demokrasi mutlak di negara-negara barat, contohnya Denmark, yang mana sehingga menyebabkan wujudnya di sana pelacuran-pelacuran terbuka, kemudian orang boleh tak pakai baju, tak pakai seluar, nak kayuh basikal pun ikut suka, terbuka, bertelanjang sesuka hati di mana-mana. Hak asasi, aku nak buat apa aku buat. Tuan-tuan, adakah kita inginkan sedemikian? Kita tak boleh bila kita kata demokrasi mengharuskan demonstrasi. Demokrasi mengharuskan kita bertindak sesuka hati kita. Tak boleh. Kita dah berada dalam satu sistem. Boleh ubah tak sistem ini? Nak ubah ke tidak? Ya, kita ada keinginan untuk mengubah sistem ini. Moga-moga dengan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kekuatan, Allah permudahkan urusan kita agar sistem ini diubah suatu hari nanti kepada sistem Islam yang lebih adil, yang lebih telus. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perubahan. Itu perlu ada di dalam hati setiap umat Islam. Cuma sepanjang kita berada dalam sistem ini, dah ada dalam sistem ini, apa yang kita nak buat? Kita kena meminimumkan kemudaratan yang bakal datang kepada sistem ini. Sudah pasti sistem ini ada mudarat dia. Pasti apa? Pasti dia bergantung kepada hak nafsu. Dia bergantung kepada siapa nak. Dia bukan bergantung kepada orang tu pilih betul-betul yang punya. Tak. Ada yang bergantung pada parti, dia pilih kerana parti. Ada yang dia pilih kerana orang tu. Ada dia pilih kerana dia tak puas hati kat parti dia. Geram. Tahun ni aku tak kira. Hang tengok, tak calon. Aku pilih parti lain. Nafsu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hal seperti ini menggambarkan demokrasi bukan memberikan impak yang baik dalam Islam. Ini kena faham. Jadi sebab tu kita kena meminimumkan. Meminimumkan bagaimana cara dia? Kita kena ingat kaedah di dalam Islam. Kaedah ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu diukur dengan kadar darurat. Habis darurat, kita kena kembali kepada asal. Bila ada darurat, kita kena takat tu saja. Saya selalu bagi contoh sampai orang buat pemain. Sampai orang pemain. Tapi ini contoh yang betul. Contoh yang tepat untuk kita faham. Kita masuk dalam hutan. Tuan-tuan masuk dalam hutan, tak ada makanan. Ada khinzir, ada babi saya kok. Minta maaf saya sebut. Ada babi. Tak boleh, kalau tak makan babi boleh mematikan kita, boleh memudaratkan kita. Maka kita tangkap babi itu, kita makan babi itu. Contoh, kita makan. Makan ni janganlah makan sampai tuduh kenyang tersandak. Makan sekadar menghilangkan kemudaratan. Bila habis mudarat, kembali kepada hukum asal. Babi itu haram. Hang tak boleh makan dah. Nampak? Semasa hang sakit tadi, hang perlukan tadi, harus bagi hang makan. Tetapi hukum babi tetap haram. Cuma diharuskan untuk kamu sahaja, kerana kamu berada dalam keadaan mudarat. Itu sahaja. Ini dok, habis makan, kenyang, potong belah paha, sedap ni buat balik ni. Buat salai. Tak boleh, haram.
takat keperluan. Macam tu juga demokrasi. Ia bukan sistem Islam. Jadi kemudaratan yang datang daripada sistem demokrasi itu, kita kena usaha untuk meminimumkan dia. Bila kita nak pilih, pilihlah orang yang adil. Bila kita nak pilih, pilihlah orang yang benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat setempat, bukan kerana ada unsur kepentingan. Bila kita memerintah, memerintahlah dengan adil, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi ini kita boleh cuba meminimumkan dah, setakat mana yang kita mampu. Ha? Wallahu alam, itu pendapat dan pandangan kita tentang pandangan saya tentang isu demokrasi. Mas Habib, 10 minit lagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tentang isu undang-undang perlembagaan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, saya katakan tadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ha, kita perlu meletakkan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai satu usaha kita ke arahnya. Sebab kita dilahirkan dalam keadaan kita berada dalam sistem ini. Wallahu a'lam.